Jupiter MX All. Kita dibikin kopling. Ini kita kapas gendanya adalah ya, sudah kita matikan. Ini tapi saya bikinnya bukan di bak kopling yang kanan, bikin bak kanan ya. Melainkan saya bor neng sebelah kiri. Saya bikin stop dari sebelah kiri. Ini pak koplingnya kemarin udah jelas, ini sudah saya pasang. Bikin kopling manual tapi tidak di sebelah kanan, melainkan saya bikin di sebelah kiri. Ini saya bikin seperti Scorpio. Ini. Ini studnya. Ini ya. Dapatnya berarti yang ini ya. Ini yang otomatisnya dari segitiga. Ini yang nonjok ke kopling. Nonjok kopling kita kasih baut 12. Ini letaknya di sini. Di bangku atau di bangku sama apa? Ini satu seluruh perutnya orang apa? Nah, itu letaknya di situ. Dan ini kopingnya di sini. Nah itu yang coaan itu dapatnya di situ yang itu ya. Oke, kita pasang saja ya. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang. Ini penampakannya kopling MX dari sebelah kiri. Ini saya bikin sendiri, dia bikin. Yang ini bosnya dari Bos Gear Astrea Grand ya. Yang ini. Ini asnya pakai as roda. Terus tengahnya saya kasih O-ring buat seal biar nggak bocor. Udah enak, kita coba selang apakah pre. Nah ternyata pre, kita selang pre, los, halus. Tinggal kita pasang oli, bisa pasang perselang, kita coba jalan. Oke teman-teman, kita coba tes koplingnya apakah berhasil kopling suntik dari sebelah kiri. Ternyata berhasil bikin kopling manual, bikin setut suntik dari sebelah kiri seperti Scorpio. Tuh penampakannya teman-teman.
bibir Astrea Grand buat dudukan, dan sama plat ini saya bikin sendiri. Koplingnya juga sama seperti ori, rasanya enak. Oke, semoga bermanfaat cara membuat kopling manual Jupiter MX All atau MX Lama. Semoga bermanfaat cara membuat kopling manual Jupiter MX All. Di sebelah kiri ya, yang sebelah kanan masih utuh, cuma kita kapas ganti matikan. Semoga bermanfaat. Salam kukuirang. Wassalamualaikum.